Okay, kembali lagi dengan saya Digital Surf. Kita hari ini akan membahas perbaikan dari slot charger Asus Zenfone 4 Go. Chargernya patah di dalam. Kita coba mengganti charger slot chargernya atau soket chargernya. Ya, langsung aja kita eksekusi. Oke, bisa dilihat di sini slot chargernya patah. Coba kita fokus. Ya, tuh slot chargernya patah. Kita akan menggantinya dengan yang baru. Kalau tidak baru ya kanibalan aja dari handphone lain. Yang penting cocok chargernya, slot chargernya maksudnya. Ya. Oke, langsung kita bongkar. Thank you.
sekarang telah selesai proses pemasangan dan proses penjumperan. Mengapa saya jumper? Dikarenakan slot charger USB ini tidak cocok dengan yang bawaan aslinya dari handphone. Makanya saya coba jumper karena pada saat dipasang posisi pin dari slot charger ini agak tinggi, jadi saya jumper di bawahnya. Ini yang aslinya, dia agak ke bawah sedikit, ini agak naik di atas ini. Bisa di zoom. Ya, ini kemudian posisi yang sudah di jumper ini ada 5 pin. Intinya yang penting slot charger ini bisa muat, terus posisinya jangan terbalik antara positif dan negatifnya, sebelah kiri dan kanannya ini dia nggak boleh terbalik, samakan dengan bawaannya aja gitu ya. Oke, kita coba pasang di mesin, apakah dia cocok. Masuk di dalam. Tetap bisa. Oh. Sip, mantap.